Komisi Pemilihan Umum KPU RI mulai mengumpulkan seluruh anggota Divisi Hukum dan KPU tingkat provinsi hingga kabupaten kota, serta menggandeng sejumlah pengacara untuk menghadapi perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. KPU akan mengidentifikasi masalah di tiap-tiap daerah sengketa pemilu untuk bersiap menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Malam ini KPU mengumpulkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia untuk mempersiapkan persidangan-persidangan dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dan dalam rangkanya ketika kami membuat rapat kerja dengan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, nanti juga sambil mengidentifikasi daerah mana saja, lokusnya ya atau tempatnya, misalkan di provinsi mana, kabupaten mana yang kena sengketa, dan kemudian untuk jenis pemilu yang mana, supaya kemudian setelah rakor ini nanti, teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten Kota bisa menyiapkan masalahnya apa. Kemudian yang kedua, alat buktinya harus dipersiapkan apa, dan kemudian membuat catatan kronologis mulai dari kegiatan penyediaan logistik, pemungutan suara di TPS masing-masing, kemudian rekapitulasi berjenjang tingkat kecamatan, kabupaten, kota, sampai tingkat provinsi. Ini kita lakukan dalam rangka untuk mengantisipasi atau mempersiapkan nanti kalau sudah dimulai persidangan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.